Halo sahabat Studio Unboxing dimanapun kalian berada. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku ingin membahas tentang mengapa memakai krim Temulawak The Face wajah jadi makin kusam dan makin hitam. Oke, sebelum kita membahasnya, ada baiknya kalau kalian like dulu video ini, like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Studio Unboxing. Oke, kita masuk ke topik pembahasan ya. Ada banyak banget diantara kalian yang merasakan hal yang seperti ini ya. Setelah memakai krim Temulawak The Face, wajahnya menjadi kusam. Sebenarnya itu adalah efek baik ya dari krim Temulawak The Face untuk menetralisir wajah kalian ya. Karena krim Temulawak The Face ini terbuat dari bahan-bahan yang alami ya. Jadi jika wajah kalian beriwayat bekas merkuri, krim Temulawak The Face ini akan menetralisir wajah kalian sehingga menimbulkan efek-efek seperti wajah kusam, berjerawat, memerah, beruntusan, seperti itu ya. Karena bahan alami dari krim Temulawak The Face ini perlahan demi perlahan akan mengikis bekas-bekas merkuri yang ada di wajah kalian ya. Jadi bagi kalian yang merasa setelah memakai krim Temulawak The Face semakin kusam, itu tidak apa-apa ya, kalian bisa lanjutkan saja pemakaiannya karena efeknya akan terlihat kok, tapi perlahan ya. Dan bagaimana kalau kulit tidak bekas merkuri tapi mengalami kusam di wajah? Sangat sedikit ya kemungkinan bagi wajah yang tidak pernah terkena merkuri mengalami kekusaman saat memakai krim Temulawak The Face ya. Tapi jika di antara kalian ada yang mengalami, itu adalah hal yang biasa ya. Kemungkinan krim Temulawak The Face ingin meremajakan kulit kalian, dan bisa jadi juga karena efek sinar matahari ya. Jadi buat kalian yang merasa galau karena kulit kusam, kalian itu nggak perlu galau ya, karena semua itu adalah proses dari krim Temulawak The Face. Jadi kalian itu butuh kesabaran saja untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Karena yang perlu kalian ketahui kembali, krim Temulawak The Face ini kan sudah BPAM. Jadi yang namanya BPAM itu tidak secepat merkuri dalam mencerahkan wajah. Dan jika kalian mau hentikan juga pemakaian krim Temulawak The Face, itu juga nggak apa-apa ya, karena tidak akan menimbulkan efek apapun di wajah kalian ya. Dan jika kalian tetap konsisten dalam pemakaian krim Temulawak, insya Allah hasilnya akan terlihat ya. Oke deh, cukup sekian ya pembahasan aku mengenai krim Temulawak The Face yang membuat wajah semakin kusam. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Studio Unboxing. Oke deh sahabat semua, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.